bisa dia udah sana. Enggak ke masalahan tadi, masalahan di sini. Mas, mas, dia mau mas. Masalahan. Lu kagak tahu rumah dia dekat pantai. Masalahan. Hei, di sini nih. Asik banget anjing. Guys, seru banget guys. Coba salto guys, salto. Ah, dia kagak tahu ya. Kita mau biasa di empang. Kau bang renang bang, renang dong bang. Ini lagi puasa. Mau puasa bang? Iya. Ini. Habis ini kita nanti setelah makan mau mau mijit mijit. Aku mau naik banana boat. Awas-awas. Guys, kita di Pantai Pandan udah sampai. Anak-anak yang lain udah di dalam. Ah, kita ditinggal. Enak banget tadi ikan bakar. Tuh. Lydia belum apa-apa udah pengen makan ikan bakar di sini. Belum tahu dalamnya kayak gimana, udah pengen makan ikan bakar. Wah, ini sih beda sih. Ini registrasi dulu. Ini hawanya beda sama yang di tadi ya. Adem udah langsung adem ya. Adem sih. Ini tuh apa sih? Kayak gini dong pantai. Ya, let's go. 120.000 ya untuk 6 orang. Oke, Bang. Ini voucher ya, Kak, bisa ditukar makanan minuman seharga 120.000. Oke. Makasih ya. Ada uang apa sih? Oh, enggak ada, Kak. Kembalinya di sudah aja pas pulangnya enggak apa-apa. Oh, boleh, boleh, boleh. Atas nama siapa? Atas nama Angga, Angga. Kinan. Oh, Kinan. Ya, 30. Langsung masuk aja ya. Iya. Karena ku terpuruk sendiri dalam hampa dan kau datang merubah cerita. Bagus nih. Begini dong pantai itu ya. Oh, oke. Okay. Terus kita enggak bisa ke sana? Hah, bisa. Loncat. Bisa. Aku baru tahu loh ini kalau di Banten tuh ada seperti ini. Kita belum masuk ke situ. Kita bisa kan masuk ke situ? Coba set dong. Kita akan seru-seruan hari ini karena moodnya lagi enak, lagi bagus juga. Jadi mudah-mudahan lancar hari ini kita plesir ke Pantai Pandan. Di sini ada nuansa kayak tuh. Nah, gitu. Kakak-kakaknya. Oh, dan di sini ada kolam renangnya juga. Oh iya. Gak tau kalau ada kolam renang. Bagus juga nih. Oh iya. Ini kolam renang ini mengingatkanku dengan masa kecil dulu. Shoot dulu kolam renangnya. Jadi nanti videonya itu kolam renang tapi suaraku gitu. John, mandi lagi John. Tadi ya terang gak usah mandi ya, berenang di sini aja. Nanti aja berenangnya. Cuman ini kayaknya buat anak kecil ya? Enggak, di situ enggak. Astaga. Oh, dewasa juga. Kolamnya bisa dipakai, Kak? Apa? Kolamnya? Bisa. Oh, bisa. Tapi ya, khusus anak kecil lah ini? Yang tengah dewasa. Oh, yang tengah dewasa. Kalau aku termasuk kecil apa dewasa? Dewasa lah. Oh, dewasa. Aneh ya, Kak, ya. Cih. Oh, kita udah dewasa, guys. Padahal aku pengennya kecil. Kembali. Oh. Kembali aja lu. Biar kerjaannya enjoy gitu ya. Ini mah, ya udah kali, gak apa-apa. Khawatir banget. Oke. Nanggung apa lu, nanggung dosa?
Kalau kamu jemurin aku, kita jemur bareng. Dan di sini tempat makan-makan ya guys. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Apa? Di sini kayaknya dalam deh. Dalam? Sedalam apa? Sedalam lautan. Lautan? Apa nama lautannya? Lautan apa ya? Kamu mau apa? Gak bisa lewat, oh ada tangganya. Ini gak bisa lewat ya? Bisa, itu ada tangga. Oh bisa. Udah kita muter dulu ya. Nanti kesana lagi pesan makan. Kita nikmatin dulu udara yang enak ini. Ada tenda-tendaan loh. Mana? Nih. Oh iya. Ada orangnya gak sih? Ada. Coba gerbek. Woi. Bangun, bangun. Bang. 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 Bisa-bisanya dia ngomong. Dipanggil. Assalamualaikum, Bang. Mana anak-anak tadi? Oh, di sana-sana. Lewat mana? Lewat yang tadi lagi. Kita mau... Oke. Kita ke pantai dulu, tuh. Yang mau main air nggak? Yang ngadepin orang jualan, Dek. Kalau main air sore yang tapi. Ke pantai. Ya, bentar ya. Lihat-lihat dulu. Kalau mau main air. Siapa mau? Nanti aja. Lydia pengen main air guys, cuman masih siang panas. Ini, masih panas. Nanti ya, iya. Sabar ya. Gak apa-apa ya. Iya. Sabar ya. Panas sekali ini. Panas banget. Ntar kamu gosong nyalahin aku. Iya. Ntar hitam lagi. Ini, hitam. Ini ayo. Yuk. Sore aja. Guys, kita akan pesan makanan dulu. Ciao. Nambah 11.000 aja, Pak. 351 ya. Nanti kembaliannya dikasih ya, Pak. Nah, mana ikan itu? Ikan bakarnya ada apa aja, Pak? Kita untuk ikan bakar adanya ikan kue, Mas. Ayam. Tuh, yaudah. Dia ikut aja. Kalau ikut berarti dia ikan. Satu, ikannya 1 kilo aja berarti. 1 2 3. Dia kan anak Betawi itu jarang suka ikan loh. Ini berapa? Kan kau mau ikan apa ayam? Enggak, kalau ikan. Kalau ikan jadi aku beli cuma 1 kilo jadi sereng bareng-bareng gitu loh. Kalau ayam kan bisa satu-satu gitu. Hah? Mau yang mana? Ikan aja lah. Ikan aja. Ikan 1 kilo jadinya. Oh iya, 1 kilo. A few inches later. Enggak ada. Gimana kesan-kesannya di Pantai Pandan? Kesan gua pertama kali kesini tuh salah kostum, Mbak. Kenapa salah kostum? Jadi harusnya ini kayak bed party gitu. Lu mah cocok. Wah, kayak mau nonton konser metal. Gak masalah lah. Kok metal sih? Woi. Hitam nih gua. Bulldog. Ini keren nih New York. Keren. Berapa harganya? 5 juta. Gak usah disebut lah. Ntar takutnya pamer. Tunggu aja, gue ini yang pamer. Itu dinamakan mensejahterakan. Betul. Tim. Guys, di sini itu enaknya gara-gara banyak pohon ya. Iya, jadi kalau di tadi itu nggak ada anginnya karena nggak ada pohon. Jadi pohon itu semakin banyak pohon, semakin banyak oksigen, Pak. Betul. Terus makanya suasananya jadi sejuk gitu. Iya. Kalau aku sih selalu sejuk. Ini apa ini, Bang? Spread, Pak. Oh, spread. Keren Bang bajunya. Ada yang jual nggak baju kayak gitu, Bang? Pantai habis. Gak tau Bang, dapat temenmu di lemari. Ada tagihan Bang, 165.000. Iya. Nunggu Bang. Oh. Sejatinya, pantai itu diciptakan oleh Allah itu memang sudah ada di Al-Quran. Jelasin John. Kasih tahu. Jadi, Al-Quran itu menerangkan bahwasanya keindahan bumi semesta ini harus dinikmati. Hadis anjing dia ya? Hadis surat. Aduh, udah ngomong lempar lagi. Ada keinginan untuk buat resort di sini enggak? John, kita tahu John. Nan. Kita tahu. Pak. Maaf itu. Panas.
comel banget sih. Panas ya? Ya, dia comel banget ya, gemoy. Lihat-lihat kulitnya tuh merah muda gitu. Habis ini kita nanti setelah makan mau mijit-mijit. Tahu? Aku mau naik banana boat. Nih ada si ganteng nih. Oh iya harus sini. Sama satu kamar gua nih. Iya. Yeah. Kan satu kamar gua sendiri. Gitu. Oh ya dia kan belok Pak sama belok, gua. Belok dia sama belok. Lagi. Lagi kata. Pelosan anjir. Mengakui. Aduh. Takut. Berapa lama beloknya? Ya nikung gitulah. Yang penting kan jangan nikung istri orang, pacar orang gitu. Berarti sama cowok enggak apa-apa asal enggak nikung cewek. Iya. Loh, sama cowok kan main doang, jalan-jalan. Main apa? Main kuda lumping lo. Gitu. Mau pada mau menjokin gua nih di sini. Kinan di sini, Nan. Nan. Teman-teman kalian harus tahu di belakang layar sekarang ini cowok tertampan se-Banten nih. Banten. Makanya kita bisa di sini adanya kita di Banten ini gara-gara dia sini. Terima kasih Mas Pinan. Ini yang punya Banten di sini dong. Enggak lah, saya di sini aja. sini dong. Pantai ini. Yang punya Banten. Ya. Ada sejarahnya enggak? Referensi itu kulit BRT Banten. Oke. Kita harus konsepnya gitu ya. Dulu tuh enggak serame kayak begini sih. Berhubung ada beberapa yang udah direnovasi gitu kan. Jadi sekarang makin rame. Tadi banyak baju lucu putih ya. Gua kaget. Aku komplotan Escobar. Escobar. Gimana tanggapan Mas Escobar mengenai Pantai Pandan ini? Pesto John. Lu kan kalau ditanya serang lagi lu. Pantai Pandan. Pandan itu berasal dari daun. Bahasa Yunani-nya itu gaya-gaya Yunani lu. Jadi di sini tuh biasanya ada jam-jam tertentu tercium aroma pandan. Oh, sok tahu. Ini namanya Pantai Pandan. Jam berapa tuh sama ownernya kayak gini banget. Oh ya? Oh. Iya. Oh. Pantesan ini kan pandan nih, Pak. Iya, pandan. Ini pohon pandan. Daun pandan nih. Ini daun pandan. Iya. Bukan. Udah ini aja ngapain sih? Lu agak nyambung. Iya gitu loh. Iya. Mana ada itu daun pandan? Tahu aku pandan di bawah deh tumbuhnya. Oh, itu di bawah. Ya kayak di atas langit. Mana ada tumbuhan ngambang gitu. Tumbuhannya di bawah. Iya, terus. Teman John. Ada yang ngambang? Apa namanya? Enggak, gue tanya. Bau pandan itu bisa kita rasain di jam berapa? Jadi John. Di saat jam-jam udara itu mulai menyublim. Lalu ke atas ya, karena sedikit udara, sedikit angin ya, itu di kisaran jam 5 tuh menjelang sunset. Nggak bahasanya. Oke, ada pertanyaan nih buat Mas Teddy. Apa tuh? Kasih tahu John. Nyublim tuh apa? Aku kurang tahu nih. Jadi bukan anak fisika. Kasih tahu John. Bukan. Oke. Lagi udah. Menyublim itu satu fenomena udara yang mengendap lalu keluar ke atas itu menyublim. Oke. Soalnya nyublim tahu aku tuh bahasa api lilin kayak gitu ya, enggak ya? Udara juga ya? Udara. Kan menguap berarti ya? Iya, tadi kan lu nanya nih jam berapa tuh. Jadi sekitar jam 5, makanya nanti kita jam 5 harus pastiin ada enggak aroma pandan di sini. Jam 5 sore. Iya, kalau enggak ada aroma pandan kita ganti namanya. Jadi Aura kasih. Langsung. Bagusnya di sini ya. Itu kita kayak dikasih private gitu. Jadi apa namanya?
pedagang-pedagang tuh nggak bisa masuk sini, Pak. Oh iya, ya. Jadi nggak bisa leluasa masuk di sini ya. Pedagang tuh hanya bisa di sana. Iya, hanya di batas sana. Makanya tadi kalau kita nongkrong di sana, riuh, Pak. Oke. Okay, ditanyain mulu kacang-kacang. Es krim, es krim. Jadi pada puyeng, pada puyeng mah kalau ditanyain begitu. Refreshing kagak pusing ya. Kotak-kotak kayak risih gimana sih? Gak enak ya. Kita juga gua beli gitu. Iya. Sabar, ada momennya. Belum menikmati udah ditawar. Iya, belum dipaksa terus ya. Piker A. Sini A duduk enak nih, A. Perahu A. Ntar gampang banget. Terus gua naik. Jadi gak bisa menikmati ya? Iya, jadi kayak pusing mau ngapain gue nih. Makanya aku ngajak kesini gitu loh. Nanti ada momennya. Maaf ya Pak, Bu. Bukan kita untuk tidak apa namanya menerima iya. Atau cuman, tidak pasti berbaik kan, hati. Cuman kalau kita main air ada waktunya gitu. Iya, ada time-nya berarti. Tapi kocak banget jadi ya. Ya begitulah teman-teman. Kita lanjut ketika maam ikan bakar. Bismillah. A few inches later. Nih abang-abangnya keren-keren nih. Iya, kayak nuansa Bali banget abang. Iya. Ini ikan apa nih? Ikan kue. Hah? Kue. Namanya kue? Iya. Oh. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Ini udah nggak ada durinya? Ada lah. Masih ada lah. Oh masih ada. Duri. Hah. Duri nggak tuh? Duri duri dam dam. Hah? 666. Satu lagi bang. Abang namanya siapa? Pas 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 pas. Ini kan udah ada. Iya. Hah? Satu. 5. Iyalah kan. Oh iya, ini bayar dulu ya. Oh iya. Ya. Bayar dulu, Pak. Mau okay. Yang ini enggak? Kasih. Mau enggak? Iya, gampang. Makan aja dulu. Maaf. Tadi yang di sana 30 ya. Mas. Nanti pulangnya aja. Emang lu sekarang. John. Aku diambilin nasi, John. Nih. Hey. Yang di stiker gitu. Yeay. Tadi dulu jangan dipakein nasi dulu ternyata. Apa? Dilap dulu pakai tisu. Oh gitu. Terus ini kamu lap pakai apa tadi? Aku gini-gini itu. Udah kasih Mas Yoga itu. Udah enggak apa-apa. Ya, apalah gembel aja enggak mati ya kan? Iya. Oke, kalian. Boleh minta tolong nggak sambalnya? Guys, guys, makan guys. Kita makan, makan. Yeay. Gila ya, vibe di Pantai Pandan. Nih, nasi wakulnya nih, buat bareng-bareng nih. Maaf, maaf. Putri Wulan. Makan sini. Kenan udah ya tadi ya? Udah. Kamu udah aja? Udah. Hah? Udah. Gak mau lagi? Enggak. Sorry, sorry. Gue ngomong kayak gini nah. Oh enggak? Kayaknya sih pakai garam. Ya, makasih ya. Kurang, kurang. Kurang nasinya. Bulan. Diam aja nih. Ngambek ya dia? Ngambek sama siapa? Ngambek sama siapa gue? Kurang gak nasinya? Kurang nambah, John. Ya, jangan sungkan-sungkan yang ngomong ya. Wih, kita makan. Ya.
Enak gak? Enak banget. Ini pasti ikannya segar banget guys. Udah ketahuan ini. Pinggir laut. Dari mana? John, gas lagi John. Enak banget John. Dia ada jeruk-jeruknya berarti ya. Bakarnya. Iya lah, ngilangin amis. Ngilangin amis siap inter. Makasih bos. Wah. Makasih Kinan. Jun. Lagi. Boleh guys. Sayang-sayang soalnya. Sama sambel Jun. Sambel. Sambel yang kecap. Jadi kalau nambah berarti enak banget. Nambah nasi. Wah, ini apa sih? Kotek tuh. Enak tulangnya, John. Ginian mah. Oh, resep banget dagingnya. Enak nih, ini yang bikin ginian enak ini nih, yang gosen-gosen ginian. Gurih, gurih ini. Emang kalau penyakit enak ya? Dia belakangan. Mas, makan mas. Iya, sop. Nah, kamu bisa masak ini ya? Bisa. Bisa. Coba kamu tanya resepnya. Ikan bakar. Gimana bang rasanya? Enak gak makanannya? Kalian bisa lihat dari mataku, kalian udah bisa tahu jawabannya apa. Gimana Kak Pablo? Jauh. Kasih tahu. Ted, kasih tahu Ted. Kacau. Kira mau jadi gila banget. Lagi Pak? Sudah. Sudah. Oke. Ya, sampai. Udah belum lagi, mau nambah lagi? Lagi nggak?
Tambah kali. Ya, nasi masih banyak loh. Lu yang minta ya. Tahu. Masih banyak nih. Tanggung jawab lu. Mbazir. Lu Mas Yoga. Ajar Mas Yoga. Masih banyak banget. Tanggung jawab. Ikan masih banyak tuh di laut. Ajar Mas Yoga. Kalau kamu bisa ambil sendiri mah bakal gratis ya. Kok jadi bego. Tanggung jawab, Ted. Tahu. Banget lu nasinya. Lu sih lu minta gila. Sakit, Jon. Sakit. Kalau boleh. Boleh. Mas Yoga noah. Udah kenyang gua. Membadir. Habiskan tapi udah ya. Nasinya juga. Apaan? Kok lihat noh. Lu nabas wakul. Tanggung jawab, Jon. Udah ini masih ya. Jon. Yang penting nasi di piring, ah. Gua bantuin lo udah. Tentangku, tentang hatiku, ku tulis kata cinta hanya untuk. Sore semuanya, kembali ke vlog aku di Pantai Pandan. Ini sorry kalau suaranya agak kurang jelas karena kita kehabisan baterai mic-nya habis baterainya. Jadi mudah-mudahan masih kedenger. Masih kedenger nggak? Masih lah ya. Kita mau nyewa kapal untuk menuju ke pulau. Pulau apa namanya? Pulau Taman. Ya orang sini nggak tahu. Kasih tahu. Ya intinya kalian jangan skip. Terusin aja tonton video ini sampai selesai karena mudah-mudahan bakal seru di sana. Aku juga nggak pernah lihat, anak-anak udah pada basah, akunya belum, jadi aku mau basah-basahan di sana. Kalau seru, kalau nggak seru ya nggak jadi, gitu aja. Ya udah, kita naik kapal, Jun. Ini perjalanan bakalan seru banget karena kita naik kapal bareng-bareng. Yuk. Oke. Lampung, Pak. Hah? Enggak, saya. Awas ombaknya gede. Ya majunya. Wih, Pak, makasih, Pak ya. Pak, makasih ya.
Astri. Wih. Eh, tolongin aku kalau aku kecemplung. Enggak, aman. Han. Gimana? Ah, luar biasa. Seru enggak? Ah, seru. Boleh berdiri enggak? Boleh. Boleh berdiri di situ. Kayak Titanic. Oke, guys. Nah, naik kapal, guys. Kita udah di. Weh, gila banget. John, ayo nyemplung, John. Ayo, lu nyemplung aja. Ya. Gampang, umay. Udah basah. Ya, kita udah sampai di pelabuhan, teman-teman. Ya, kita agak kecewa sebenarnya karena miskom. Harusnya pakai pelampung, tapi nggak ada pelampungnya. Ya, gimana ya? Safety-nya kurang. Pasti safety-nya kurang. Kita kurang menikmati juga ya harapan aku ke depannya. Sebenarnya ini udah agak banyak debat tadi di sini sama yang apa namanya mas-masnya miskom ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi. Jadi kita mencoba untuk menikmati meskipun agak sedikit kurang enak hati ya. Kata-kata memaksakan menikmati karena kurang enak hati. Sebenarnya gue enggak suka. Kata-kata. Ya, kayak gitu. Lydia, telepon siapa sih? Ayang. Oh. Enggak apa-apa. Biarin aja biar. Nih HP-nya sini nih. Hey, ayang. Takut tap. Hilang ganti. Iya, yeah, 12 Pro. Eh, jangan dulu renang. Mas buru. Kok diganti? Dia ganti celana di situ, ih. Titita ke mana-mana. Udah gitu ada cewek lagi. Lo enggak ada malu. Mana ya, cewek? Ama gua malu, ama cewek yang ono kagak malu dia. Emang kebangetan lo. Kata dia miring katanya. Miring. Enak lo miring itu. Push up. Mas, dia mau mas. Mas Talen. Lu kagak tahu rumah dia dekat pantai.
Mas Alan, hei di sini nih. Ada ular nggak? Ini nih. Hiu. Nggak ada. Nggak ada lah. Kamu pegangin aja. Mas, bisa nggak? Bisa berenang nggak? Nggak. Ih kalau nggak bisa berenang mas. Tuh sama Mas Nalan tuh. Mas Nalan, gendong. Hah? Gendong. Enggak ada pelatihnya nih. Namanya siapa, Bang? Saprudin. Saprudin. Dalam enggak? 1.5 meter. 1 meter mana sih? Nih, kalau enggak bisa jangan. Dalam batik. Sampai-sampai ke bawah. Udah ada Mas Nalan. Di mana? Suka. John. Capek lah. Enggak ada pelampung, John. Baru-baru sembuh sakit dulu. Ninggalin-ninggalin kaki. Gimana? Aman. Gimana perasaannya? Hei, perasaannya gimana? Ayo. Hei. Gimana jadinya? Ini si bodoh. Bang, bantu manjat nih, Bang. Guys, seru banget guys. Coba salto, guys, salto. Dia kagak tahu ya. Kalau biasa di empang. Bang.
Labuan Bajo enggak sih? Gimana keseruannya naik kapal speedboat? Mabok. Kok mabok? Goyang-goyang. Lelah sekali. Kita masih kuat buat renang. Hah? Masih kuat renang. Masih kuat ya. Ih. Eh, gue yang dibilang rapuh, gue masih bisa. Kerating, geng. Kalian mau kepala kemana dah? Pusing. Sayang kita nggak bisa dokumentasiin itu ya, ikan-ikan. Ih, perasaan rempong banget. Ayo ke sana ya. Ayo ke sana ya. Orang tua rapuh.